di jamkan. Ayo, semuanya di jamkan dulu. Sekarang boleh dimatikan lagi mikrofonnya anakku. Saudara ingin panggil satu-satu, cukup tunjuk jari saja yang saudara panggil. Oke, semuanya dimatikan ya, ya. Anakku yang hebat semuanya. Bisa dimatikan mikrofonnya. Nanti yang saudara panggil, cukup tunjuk jari saja ya, anak ya. Siap. Oke, saudara panggil. Mbak Alana. Oke, good, pinter Mbak Alana. Mbak Anin, Anindia. Mbak Anindia. Oke, pinter. Mas Arjuna. Belum ada. Mbak Badrisia Naura. Oke, good, pinter Mbak Badrisia. Mbak Elvira Ratna Sandi. Belum ada, oke. Mbak Filza Fahira. Ayo. Jadi aja, Mbak. Oke, terima kasih. Mas Hafiz. Mas Hafiz. Oke, benar, terima kasih. Mas Hafiz. Fatih. Mas Irfan Alf. Tunjuk jari aja. Oke, pintar. Good. Mas Jagat. Mas Jagat. Oke, good. Pintar. Mbak Zizi. Zizi belum ada. Ya, oke. Mas Mahdi. Oke, terima kasih. Mas Akbar. Mas Akbar. Oke, terima kasih Mas Akbar. Hai. Ya, terima kasih Mas. Mas Yuko. Mas Yuko. Oke, terima kasih. Mas Faro. Mas Faro. Oke, terima kasih Mas Faro. Mas Syafiq belum ada. Mbak Caca. Mbak Caca mana? Mbak Caca. Oh iya, oke, terima kasih. Mbak Nasya Putri. Ya, terima kasih. Mbak Navira. Oke, Mas Rafa.
Sama ya. Iya, terima kasih. Mbak Raisa. Yes. Terima kasih Mbak Raisa. Mas Presiden. Mas Presiden. Oke, terima kasih. Mas Fano sudah tadi. Mbak Selin. Mbak Selin, oke, pintar. Mas Afia. Oke, pintar. Oke, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Oke, sekarang boleh dimatikan dulu mikrofonnya. Terima kasih nak ya, anak-anak yang hebat semuanya. Oke, Ustadz Nehru ingin mereview pembelajaran hari Senin kemarin. Nah, hari Senin kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Ayo, siapa yang masih ingat hari Senin kemarin kita belajarnya tentang apa ya? Ayo, hari Senin kemarin kita belajarnya tentang apa? Oke, good, minta mengucapkan salam. Satunya lagi, apa? Ayo. Agama. Agama, benar. Apalagi? Perkenalan, cara berkenalan. Oke, good, pinter. Wah, hebat, hebat semuanya. Terus, Ustadz ingin tahu contohnya salam kemarin apa? Contohnya salam. Assalamualaikum. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Sekarang perhatikan dulu. Ustadz ingin videonya. Bentar ya, Nak. Iya. Kalian lihat ya, sini ya. Sudah kelihatan belum, Nak? Sudah kelihatan. Sudah ya. Oke, good. Belum kan ya? Hilang lagi, tadi udara enggak lagi. Hilang. Nah, ini udah kelihatan sekarang. Nah, gimana kelihatan, Nak? Sudah. Oh, ya, bentar ya. Oke, sebentar ya Ustadz. Ustadz setting dulu. Nah, ya. Nah, sudah belum? Sudah kelihatan belum? Sekarang. Belum. Sudah. Hah? Udah. Udah ya. Gimana? Kelihatan semuanya? Sudah jelas kelihatannya? Sudah jelas kelihatannya? Sudah, oke. Sekarang perhatikan. Kita akan belajar tentang ini suara. Nah, sekarang coba kita dulu. Ustaz akan memular video nanti ada suaranya. Semuanya dengar jelas. Mikrofonnya dimatikan dulu. Mikrofonnya dimatikan dulu semuanya. Satu, dua, tiga. Oke, biar terdengar jelas suaranya. Mikrofonnya mohon dimatikan dulu ya. Suaranya jelas. Iya, coba dimatikan dulu mikrofonnya biar jelas suaranya. Oke, sebentar, good. Sudah dimatikan semua ya. Matikan suaranya dari Ustadz ini ya, di sini ya.
Oke, perhatikan. Setelah memperhatikan suaranya, dengarkan ya. Oi, aku Udin. Oi, aku Udin. Hai, aku Jonas. Hai, aku Lani. Hai, aku Siti. Sudah dengar semuanya, Nak, tadi suaranya dari videonya? Sudah, Om. Oke. Sekali lagi ya, akan Ustaz akan putarkan lagi suaranya. Perhatikan ya. Oke, perhatikan lagi ya, perhatikan lagi. Hai, aku Udin. Hai, aku Jonas. Hai, aku Lani. Hai, aku Siti. Nah, di sini tadi ada suara dari teman-teman kita, Nak. Ada Udin, ada Jonas, ada Lani, dan ada Siti. Nah, kalau diperhatikan tadi, suaranya sama apa berbeda ya, Nak? Berbeda, suaranya berbeda antara suaranya dari Udin, suaranya dari Jonas, suaranya dari Lani, suaranya dari Siti, semuanya berbeda. Nah, yang berbeda itu, Nak, suara yang berbeda itu dinamakan warna suara. Oke. Sudah. Oke. Ustaz ulangi lagi. Suara yang berbeda dari setiap orang itu namanya nasuara. Oke, paham? Yang sudah paham angkat jempolnya, Nak. Oke, kalau sudah beneran paham, Ustaz ingin mereview warna suara yang berbeda tadi dinamakan apa, Nak? Perbedaan suara yang berbeda tadi dinamakan warna. Oke, good, pinter. Warna suara. Jadi, Nak, setiap orang memiliki suara yang berbeda. Suaranya Mas Mahdi berbeda. Suaranya Makan berbeda, suaranya Mbak Nasya berbeda, suaranya Mbak Fia berbeda, dan suara teman-teman satu kelas itu tidak ada yang sama, ya, paham ya, Nak, ya? Oke, sekarang coba ini perhatikan berikutnya ini. Ini nanti Ustaz Heru ingin tebak-tebakan sama kalian. Ini nanti suaranya siapa ya di sini ya? Ustaz ingin tebak-tebakan nanti. Sudah terlihat, Nak? Oke, sekarang kita. Ya, terima kasih. Pinter, Gus. Sekarang boleh matikan lagi. Nah, lagi Pak. Kan ya, Nak. Oke, sekarang berarti. Perhatikan. Yang pertama ya. Namaku Lani. Umurku 10 tahun. Aku tinggal di Jalan Mawar nomor 2. Nah, suara yang pertama sudah terdengar? Sudah. Perlu Ustaz ulangi lagi. Oke, Ustaz ulangi ya. Suara yang pertama perhatikan, suara yang pertama, Nak, ya, perhatikan. Ya.
Tapi mikrofonnya dimatikan dulu ya, biar teman-teman kita terdengar dengan jelas. Oke, siap. Oke. Ya. Namaku Lani. Umurku 10 tahun. Aku tinggal di Jalan Mawar nomor 2. Lani. Lani. Orang yang pertama suara siapa? Lani. Lani. Suaranya pintar good. Suaranya Lani. Berarti tadi tahu Lani tadi umurnya berapa ya? Teman kita tahun. Ah, hebat. 10 tahun. Terus kalau tahu Lani, alamat rumahnya Lani di mana ya? Jalan Mawar nomor 2. Hebat semuanya. Rumahnya Lani di Jalan Mawar. Good. Yang suara pertama tadi suaranya Lani ya, bukan Donas ya. Sekarang coba tebak suara yang kedua. Ya. Nanti suaranya Udin apa suaranya Siti ini ya? Siap untuk suara kedua? Iya. Oke, good. 1, 2, 3. Matikan mikrofonnya dulu. Kita dengarkan suaranya. Oke, terima kasih ya anak-anakku. Hebat semuanya. Oke, perhatikan ya. Namaku Udin. Umurku 10 tahun. Aku tinggal di Jalan Buku nomor 3. Suara yang kedua nanti kemana? Ustaz Heru, satu kali lagi ya. Dimatikan dulu mikrofonnya ya. Bentar ya. Ustaz Heru, ulangi lagi nanti biar tahu umurnya Udin berapa, terus alamat rumahnya di mana biar tahu. 10 tahun. Alamat rumahnya mana coba? 10 tahun. Nomor 10. Oke, bentar lagi ya. Ustaz Heru nyalakan lagi. Perhatikan. Ini yang lain tadi. Umurku didengarkan sebentar lagi ya. Dengarkan habis ini. Suara yang kedua habis ya. Di Jalan Mawar nomor 2. Nah, yang ini suara kedua ya, perhatikan ya. Namaku Udin. Umurku 10 tahun. Aku tinggal di Jalan Duku nomor 3. Nah, yang kedua suaranya siapa coba? Udin. Berapa tahun? Berapa umurnya? Udin. Berapa tahun? Rumahnya mana? Coba. Rumahnya mana? Gimana coba? Rumahnya gimana? Jalan dua. Hebat semuanya anak-anak. Suara yang pertama tadi tahu. Suara yang pertama tadi suaranya siapa coba yang masih ingat? Lani. Suara yang dua tadi siapa coba? Buat semuanya Peter, terima kasih ya nih ya. Oke, sekarang ingin tanya lagi. Suara yang berbeda tadi dinamakan apa ya? Nah, ya suaranya Lani Udin kan berbeda. Nah, perbedaan suara tadi disebut apa ya, Nak? Suara warna suara. Hebat, pinter. Nah, jadi Nak, setiap orang itu suara beda apa sama ya?
Berbeda. Sekarang Ustadz ingin semuanya disiapkan buku dan alat tulisnya. Kita mencatat sedikit ya. Di tema satu lah. Oke, sudah siap sekarang Ustaz. Bentar ya. Ibu apa, Ibu? Di buku tema satu ya. Buku tematik satu ya nak ya. Oke, sekarang Ustaz ingin anak-anak semuanya mencatat yang baik ya. Sudah terlihat jelas nak? Sudah. Oke, kita hari ini mencatatnya cepat aja nah. Oke, sekarang bisa dimulai ya nak ya. Satu, dua, tiga. Silahkan dicatat kamu hebat. Warna suara. Ya. Oke, dimati dulu mikrofonnya. Buat semuanya pintar. Oke, silahkan ditulis ya nak-nak. Ya. Iya sudah selesai, nanti saya tunjuk jari, ditunjukkan kamera ya. Iya nak, ditulis nak. Iya. Dalam. Tulisannya. Ada apa nak? Besar. Tulisannya kurang jelas. Besar. Kurang besar. Oke. Perbesar dulu ya. Oke, sebentar. Saya perbesar dulu. Biar jelas semuanya. Bentar ya nak. Nah sekarang sudah terlihat jelas belum? Sudah. Oke, terima kasih ya. Silahkan ditulis ya nak ya. Warna suara adalah perbedaan suara. Ada suara ada lemah. Nah, setiap orang memiliki warna suara yang berbeda. Mikrofonnya boleh dimatikan dulu ya nak ya, Nana yang hebat semuanya. Nah, terima kasih ya nak. Yes, I am.
Warna suara adalah perbedaan suara. Ada suara kuat dan suara lemah. Ada suara yang lemah. Nah, oke, pinter. Warna suara. Warna suara adalah perbedaan suara. Ada suara kuat dan ada suara lemah. Setiap orang memiliki warna suara yang berbeda. Sudah ada yang selesai kah menulisnya, anak? Ya, enggak apa-apa. Oke. Okay. Ya, terima kasih, Nak. Oh, saya masih nomor 2. Iya, enggak apa-apa. Ya, terima kasih. Enggak apa-apa, Nak. Menulisnya hanya sedikit kok hari ini. Wah, terima kasih Mbak Naura sudah selesai menulisnya. Hebat Mbak Naura. Oke, terima kasih Mbak Caca sudah selesai menulisnya. Terus nih sampai. Perbedaan. Oke, terima kasih ya Mbak ya, pinter. Terima kasih Mbak Senti, sudah selesai. Iya. Coba apa? Saya belum. Tunggu, tidak apa-apa. Saya belum. Iya, tidak apa-apa. Tidak usah berganti kok, tidak apa-apa. Ya, nah, terima kasih ya. Ustaz, saya sudah.
Oke, terima kasih, Mas. Ustaz. Ustaz. Oke, terima kasih, hebat, nah, Mbak Ani. Saya belum. Iya, iya, Mbak Alana, terima kasih. Saya sudah. Iya, pintar. Oh, saya sudah. Iya, pintar, enggak apa-apa. Oke, terima kasih ya, Mbak ya. Saya belum. Ya, enggak apa-apa, yang belum dilanjutkan dulu. Saya masih nomor 3. Oke, good, pinter. Sedikit lagi. Ya. Terima kasih, Mas. Warna suara adalah perbedaan suara. Ada suara kuat dan ada suara lemah. Wah, hebat banget tuh bacanya udah lancar. Terima kasih ya. Nah, belum bus. Iya, enggak apa-apa. Sudah ditunggu. Terima kasih, Nak ya. Hebat. Ya. Saya belum, Os. Iya, enggak apa-apa, saya tunggu. Tapi tunggu 2 menit lagi ya. Sudah belum. Iya, oke, enggak apa-apa. Pinter. Sudah. Ya, terima kasih, Nak. Oh, saya masih kecil. Iya, enggak apa-apa. Baru tunggu dulu. Terima kasih.
Sudah semuanya? Ada yang belum? Saya sudah. Saya siap. Iya, pintar. Oke, terima kasih Mas Rafa. Hebat. Saya sudah. Oke, good, terima kasih ya. Ini Ustaz Heru ganti videonya boleh? Kalau sudah semua. Boleh. Oh iya, silakan Mas Syafiq. Ya, pintar. Terima kasih Mas Syafiq. Selain Mas Syafiq yang belum selesai. Selain Mas Syafiq ada Sena. Tidak ada. Tunggu sebentar ya. Ayo kita tunggu nah ya. Ya. Ya, terima kasih Mbak ya. Oke, pintar ya. Sudah semuanya ya. Oke. Kan Ustaz Heru ganti boleh ya? Boleh. Sebelumnya Ustaz mau di awal video tadi yang kenalan ada berapa anak ya, Nak ya? Tadi ya. Anak tadi ya. Ada siapa saja coba? Ada berapa? Ya, perempuannya Udin ya ini ya. Dua. Yang satu namanya siapa? Yang satu yang enggak pakai itu siapa di namanya yang ingat? Kalau yang pakai itu siapa ya yang ya? Titi. Semuanya sudah kenal angka ya ini ya? Tunjuk jari kalian, jari angka 2 seperti apa? Tunjuk jari kalian angka 2 seperti apa? Oke, angka 1 bagaimana jarinya? Angka 3 bagaimana? Angka 5? Angka 9 bagaimana? Angka 9. Oke, good. Hebat.
angka 7 itu gimana tuh jarinya? 7 jarinya? Angka 8? Angka 10? Oke, 10 dadah 10. Oke, bentar. Sekarang insert slide-nya lagi, kan? Videonya lagi, bentar ya. Nah, nanti kan. Ini kalian tentunya sudah tahu yang paling pojok kanan itu angka berapa, coba. 8. Yang warna warna angka berapa warna? 2. Yang warna biru angka berapa? Yang bawah warna biru. 5. Oke, yang warna hijau angka berapa tuh ya? 6. Oke, kalau angka yang warna coklat yang atas angka berapa itu ya? 4. 1. Yang warna apa ya? Yang bawah yang warna coklat angka berapa itu? 7. Kalau grupnya 2. Nya 2 angka berapa? 8. Dan yang semuanya kalian semuanya sudah tahu ya. Ya. 10 angka seberapa? Angka berapa nak? 1 sama 0. Sekarang ingin kalian buka bukunya kalian. Buka bukunya kalian. Nyatakan hasil kalian. Siapkan pensil kalian. Apa, Ustaz? Siapkan pensil kalian. Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah, sekarang Ustaz akan main tebakan sama kalian. Teman-teman. Ya, itu nih. Ini akan sebutkan angkanya. Ya. Ustaz akan sebutkan angkanya. Tidak usah ditulis dulu, Ustaz akan menjelaskan sedikit ya. Ustaz menjelaskan sedikit. Sebentar aja. Mikrofonnya dimatikan dulu semuanya nanti berat. Tidak usah ditulis tulis mikrofonnya dimatikan dulu nanti banyak. Oke, suaranya nah mikrofonnya dimatikan dulu ya anak-anak yang hebat. Nah, oke. Okay. Ustaz ingin menjelaskan sebentar. Ini nanti kita main tebak-tebakan. Nanti Ustaz bilang angkanya. Kalian menulis di buku tulis ya, Nak ya. Siap. Ya, Ustadz bilang angkanya kalian langsung ditulis di buku tulis. Oke, siap? Ya. Siap? Siap ya. Ustadz ya. Dulu. Halo. Di buku teri dong. Anda ditulis buku tematik aja nak, di buku tema saja. Di bawahnya tadi, ya. Oke, siap semuanya. Are you ready?
jawabnya gini nak, kalau kalau Ustadz bilang gini, are you ready? Jawabannya yes, we are ready. Gitu ya. Oke. Apa yang ditulis? Yang ditulis nanti akan bilang angkanya, kalian menulis di buku tulis. Siap? Ya, siap. Ya. Nanti game-nya nanti cepet-cepetan. Cepet-cepetan nanti game-nya nanti. Ya. Oke, siap. Siap ya. Are you ready? Ready. Iya, ready. Siap. Sekarang ditulis. Angka 5. Cepat-cepat. Angka 5 di mana? Kalau sudah langsung tunjuk di kamera. Sudah. Oke, Mas Madi, siap. Mbak Ain juga, terima kasih. Aya juga, terima kasih. Wah, hebat. Semuanya bisa. Ada yang belum bisa nulis angka 5? Oke, good, pintar. Nomor 2 sekarang. Siap nomor 2? Siap nomor 2? Siap. Are you ready? Ready. Oke, ready semuanya. Nomor 2 yaitu angka 3. Oke, Mas Mahdi, hebat, bos, hebat. Angkat. Alhamdulillah, udah dengar. Kurang jelas, bos, dengar, Oke, biar dengar, coba mikrofonnya dulu ya. Oh, kenapa? Sudah, yang nomor 2, angka 3 sudah semuanya. Sudah. Oke. Sudah. Ada yang belum bisa nulis angka 3? Angka 3, Mbak Setin. Iya, di buku tematik. Sudah. Sekarang nomor. Nomor 3 sekarang. Nomor 3. Tadi nomor 1 kelewatan, Gus. Oh iya, yang nomor 1 tadi coba ditulis angka 5. Yang nomor 2, yang nomor 2. Ya, sama-sama, Mas. Yang nomor 2 coba ditulis angka 3. Yang nomor 2, angka 3. Sekarang nomor 3. Nomor 3, sudah siap belum semuanya? Sudah. Nomor 3. Sudah. Nomor 3 coba. Nomor 3 coba ditulis angka coba ditulis angka 8. Angka 8 bagaimana ya? Coba kasih lihat. Coba kasih lihat tadi angka 3. Angka 8. Oke, hebat semuanya, pintar. Ada yang bisa nulis angka 8? Enggak ada. Oke, pintar. Ya, terima kasih ya. Ya. Oke. Sekarang saya ingat review dari awal tadi. Halo.
Oh ya, yang nomor 1 tali 5, Mas. Yang nomor 2 tadi angka 3. Oke, bisa semua menulis angka ya, Nak? Oke, sekarang Ustaz main tebak-tebakan lagi. Tebak-tebakan lagi dari materi awal tadi. Oke. Sekarang dulu mikrofonnya. Dimatikan dulu mikrofon. Dimatikan dulu mikrofonnya. Nanti yang bisa tunjuk jari, Ustaz tunjuk, boleh dinyalakan mikrofonnya. Oke. Oke. Pertanyaan yang pertama. Ayo. Semua orang memiliki warna suara yang titik-titik. Sama apa berbeda ya? Tunjuk jari yang bisa. Mbak Alana, silakan Mbak Alana. Beda. Berbeda. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yang bisa langsung tunjuk jari. Perbedaan suara disebut apa ya? Ayo yang bisa tunjuk jari. Silakan Mbak Fea. Apa ya Mbak Fea ya? Warna suara. Warna suara, good, hebat, pinter. Pertanyaan yang ketiga, coba pertanyaan ketiga. Bisa langsung tunjuk jari. Suara tadi ada dua. Ada suara kuat dan ada suara apa ya, Nak ya? Lemah. Wah, ternyata belum Ustaz Heru tunjuk sudah bisa semua, hebat. Ada suara kuat dan ada suara lemah. Hebat. Pinter anak-anakku semuanya. Sekarang kita penulisan soal bisa. Bisa Nak ya. Latihan soalnya cuma 5 saja. 5 saja latihan soalnya. Nah, latihan soalnya kalau sudah selesai Ustaz dulu ya. Tolong nituan sama ayah bunda untuk memfotokan tugasnya dan mengirimkan ke Ustaz Heru ya, Nak ya, hari ini ya. Oke. Okay. Iya, oke. Oke, siap ya. Ini tugasnya. Ini Nak bisa mulai sekarang ya. Nanti kalau waktunya enggak cukup, bisa lanjutkan di rumah ya. Sudah jelas, Nak? Nak. Ya. Sekarang di jelas. Ya, sebentar lagi. Di tematik dulu, Nak. Ini masih tematik. Habis ini baru bahasa Jawa. Bah, ya. Oh, iya, Nak. Tulis. Sudah jelas belum, Nak, sekarang? Sudah. Oke. Okay. Sekarang bisa ditulis dulu. Anak-anak. Boleh ditulis dulu, Nak. Silahkan, soalnya hanya cuma 5 saja. Oke. Okay. Bisa ditulis. Mulai sekarang, Nak. Silahkan. Dimarkan mikrofonnya ya. Sambil menulis, Ustaz, sebentar Nak ya. Sebentar aja. Ya. Suara disebut.
Perbedaan suara tersebut P. Sabarnya kurang besar. Sudah selesai kah, Nak? Ada yang sudah selesai menulisnya? Saya sudah. Iya. Yang belum boleh belajar dulu. Enggak apa-apa sambil menunggu, Mas. Kita jawab sama Nah, kita dulu, Nak, ya. Kalau begini bagaimana? Jelas belum? Belum. Coba layar HP-nya kalian diperbesar di situ ya, Nak, ya. Sudah jelas belum, Nak? Sudah jelas belum, Nak? Sekarang ini kok kuat, dan itu kuat.
Udah jelas nggak ya? Iya, enggak apa-apa. Di sini, nak. Oke, nak. Yang belum selesai. Nanti. Oh, sekarang coba dengarkan ustaz baru dulu. Sekarang baru. Saya belum. Pamiletik. Oke, coba kerupuknya kita dulu. Kita dulu masukkan sedikit aja, bentar ya. Sebentar ya. Kalau yang belum selesai enggak apa-apa. Yang belum selesai enggak apa-apa, nak. Yang belum selesai. Yang belum nanti bisa dilanjutkan setelah bahasa Jawa ya. Nanti Ustaz Dewa akan kirim tugas ini di grup WA nak ya. Nanti bisa kalian tulis setelah bahasa Jawa. Sekarang ini mau dilanjutkan sama Ustaz Harisma untuk bahasa Jawa ya. Oke. Terus sekarang coba diletakkan dulu alat tulisnya. Oke, usahakan dulu untuk semuanya lagi. Tidak apa-apa, nanti ustaz akan kirim ya di bunda kalian untuk tugasnya. Kalian nanti. Belum kutulis tadi. Iya, tidak apa-apa. Belum ditulis, tidak apa-apa. Nanti, ustaz deh. Kan kira suara enggak jelas. Entar dulu, aku belum nulis. Ya, enggak apa-apa. Nanti menulisnya setelah apa namanya? Setelah bahasa Jawa ya. Ini punya bahasa Jawa. Nanti untuk tugasnya Ustaz Ben ke ayam dan kalian main. Oke. Oke semuanya. Oke, terima kasih nak ya. Untuk tematik hari ini kita akhiri nak ya. Nanti sama Ustaz Risma ya. Ya. Oke. Ustaz Baham Dalah dulu bersama-sama nak. Satu, dua, tiga. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sini ya, dari main. Ya, oke.